Silakan yang berhormat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Timbalan Yang Dipertua kerana membenarkan saya untuk membahaskan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Pertamanya, ingin saya menjunjung kasih di atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Besar Negeri Sembilan yang penuh dengan ingatan dan paduan kepada kita semua untuk sama-sama memajukan Negeri Sembilan. Menjunjung kasih, Tuanku. Kudanya ingin saya juga merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Yang Dipertua walaupun tak ada ini ya, dan juga Yang Amat Berhormat Sekamat di atas penganugerahan gelaran Datuk dan Datuk Seri sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Seri Yang Berputan Besar baru-baru ini. Nah, gelaran Timbalan Speaker insyaAllah ya, tahun depan insyaAllah. Pasal doa kita daripada sini selalunya makbul. Ya, yang selalu menyatakan yang dipertua dapat Datuk ni kita dulu. Ya, terima kasih. Jadi insyaAllah ya, dapat tahun depan lah ya, kita cadangkan Timbalan Dipertua pula dapat Datuk tahun depan. Dan yang paling penting, ingin saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Rantau yang dapat mempertahankan Dun Rantau dengan majoriti yang cukup besar. Sungguhnya doa-doa orang terinaya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya juga doa-doa penduduk rantau, doa-doa rakyat Negeri Sembilan, doa-doa rakyat Malaysia yang juga terinaya dengan janji manismu seperti nyanyian Aisyah kepada seluruh rakyat rantau Negeri Sembilan dan Malaysia. Timbalan Datuk Yang Dipertua, saya ingin menarik perhatian ya, Yang Berhormat Labu di atas statement je ya, secara peribadinya kepada saya ya, di Istana Sembilanti sebenarnya istiadat menzahirkan kejadian undang luar jelabu pada 4 April 2019, saya ingat lagi ya, apa yang YB Labu nyatakan ya, di istana tempoh hari. Sememangnya PRK Rantau adalah kemenangan kami sebagai anak jantan. Ingat ya, Labu, ingat kepada saya ya, kemenangan anak jantan. Tak apa, okey, kita bentuk jawab ya. Tidak ada janji palsu daripada kami untuk menang. Hari ini menang, esok tu dihapuskan, tak ada. Tak ada janji seperti itu untuk kita menang di Rantau. Hari ini kita menang, dalam tempoh 24 jam minyak turun RM1.50 pun tak ada. Tak ada janji-janji itu untuk kami menang. Ya, hari ini menang, dalam tempoh 24 jam minyak turun RM1.50, tak ada. Ya, tidak janji tersebut untuk kami menang. Hari ini menang, hutang PTPN dihapuskan pun kita tak jadi janjikan dalam PRI Rantau. Ya, Datuk Timbalan Dipertua, ingin saya menarik perhatian Dewan tazkirah yang telah disampaikan oleh Lengging semalam. Ya, apakah janji-janji PES untuk menangi PRU 14 seperti yang saya nyatakan tadi tergolong dalam tazkirah Lengging semalam? Iaitu bila bercakap bohong, berjanji mungkir, tergolong di kalangan orang-orang munafik. Ya, semalam Lengging bercakap macam tu. Ya, okey, janji lepas 24 jam semua menang, tapi sekarang telah hampir 1 tahun. Tapi mana janji-janji daripada Pakatan Harapan seperti janji manifesto tempoh hari? Timbalan Yang Dipertua, terbaik berbalik dengan kemenangan hat-trick kami bermula di Kimberley Highland, diikuti dengan kemenangan besar di Semenyih, seterusnya kemenangan cemerlang di Rantau. Apa yang kami bawa bukan janji, apa yang kami bawa hanya bukti, bukan sekadar janji. Jasa dan bakti jadi bukti, jasa dan bakti jadi saksi. Bukan mulut manis di bibir saja, tapi hati lain bicara. Sesungguhnya tiada juga agenda pribadi yang dibawa oleh rantau untuk memenangi PRK Rantau. Tiada juga cerita anak manusia atau anak bulu-bulu dibawa.
Malah tiada juga berjanji untuk membina balai bomba yang kedua atau membina hospital yang kedua. Ya. Ini seperti yang kita bawa di rantau. Tuan naik ini betul. Apa yang saya nyatakan sesungguhnya, penduduk Cameron telah membuka mata, telinga dan hati. Penduduk semuanya telah membuka mata dan telinga dan hati. Penduduk rantau juga telah membuka mata, telinga dan hati. Rakyat Malaysia, rakyat Negeri Sembilan juga telah membuka mata, telinga dan hati. Terima kasih anak-anak muda. Terima kasih anak-anak di perantauan. Terima kasih penduduk rantau. Terima kasih rakyat Negeri Sembilan. Terima kasih rakyat Malaysia. Dan terima kasih juga kepada penjawat-penjawat awam. InsyaAllah, seluruh rakyat Negeri Sembilan dan seluruh rakyat Malaysia, PR15 segala gundah kelana akan terungkai. Kemakmuran kita akan kembali. PH kempunan dirantau kerana tidak membawa PAS. Dan menang kerana membawa PAS. Terima kasih Parti Islam se-Malaysia. Datuk Timbalan Putra, saya ingin membawa beberapa isu. Saya ingin saya ketengahkan beberapa isu dalam dewan ini. Isu yang pertama iaitu sebagaimana saya dalam soalan saya semalam yang tidak dapat dijawab oleh kekalan masa, iaitu langkah atau bantuan kerajaan ini berkaitan bantuan bayaran tambahan persekolahan yang tidak dapat dijawab semasa pertanyaan lisan semalam kerana kekalan masa. Saya dipahamkan untuk bantuan peruntukan BBTP telah dikurangkan sebanyak RM21 bagi setiap murid. Bagi sekolah kebangsaan, keadaan ini amat menyukarkan pihak sekolah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti luar sekolah seperti sukan daerah, sukan negeri, perkhemahan dan sebagainya. Jika disanakan, ibu bapa terpaksa membayar ya, sehingga RM50 untuk setiap aktiviti. Bagi kita dalam dewan ni RM50 mungkin tidak banyak masalah, tapi bagi orang-orang kampung ya, dengan keadaan komuniti yang merudum sekarang ni RM50 agak sukar untuk beliau membayarnya ya. Bagi SJKC dan SJKT tidak menjadi masalah sebab dalam bajet yang telah bentang dulu 3 juta telah diperuntukkan kepada SJKC dan SJKT ya. Tetapi malangnya menjadi kemusyrikan saya, kenapa dalam bajet dulu sekolah kebangsaan langsung tidak diperuntukkan ya. Sekolah kebangsaan tiada lagi, langsung tidak sebut peruntukan untuk sekolah kebangsaan ya. Jadi bila dalam keadaan begini ya, sekolah-sekolah kebangsaan menjadi masalah ya, untuk meneruskan aktiviti-aktiviti. Banyak rungutan-rungutan daripada guru besar pengetua apabila bajet untuk persekolahan, untuk bantuan perkapita ini telah dikurangkan ke sekolah-sekolah. Isu yang kedua iaitu tentang kejatuhan harga komoditi. Ya, selalu kita cerita tentang di FEDA. Ya, tetapi saya nak bawa ini tentang di kampung pula. Ya, FEDA mungkin ada badan yang menjaga, tapi di kampung. Ya, dengan kejatuhan rata-rata orang kampung bergantung pada sawit, bergantung kepada harga getah. Kalau dulu harga getah sebelum Mei 2018 ya, harga getah mencapai hampir RM4 sekilogram dan harga sawit masa itu hampir RM500 setan. Tapi dalam keadaan sekarang harga getah hanya sekitar RM2.20 dan harga sawit sekitar lebih kurang 300 satu tan. Menjadi masalah kepada orang kampung. Ya, dalam rata-rata orang kampung sekarang pendapatan lebih kurang 800 ke 900 ya. Kadang-kadang tak sampai pun 1,000 pendapatan orang kampung. Bagaimana orang kampung ni nak menyara kehidupan dengan anak tu 5-6 orang ya, orang kampung ni nak ramai. Ni apa? Timbalan betul orang kampung ni anak-anak ramai. Pasal dia kampung tak ada buat apa lah. Ya, anak tu pasal ramai. Ya, dengan bayar bilnya, bayar esronya, ya, bayar-bayar berapa ringgit tinggal. Anak sekolah, bayaran anak sekolah jadi berapa ringgit tinggal. Ya, bagaimana orang kampung nak menampung kehidupan? Ya, kehidupan seharian dengan keadaan komuniti yang sekarang. Jadi saya mohon daripada kerajaan sekarang, tolong bantu orang kampung untuk meningkatkan ekonomi mereka di kampung. Timbalan yang betul, perkara yang isu yang ketiga yang disebabkan iaitu tentang BRIM. Ya, kalau dulu BRIM lah. Ya, jika dulu pihak sebelah sana mengatakan pemberian BRIM adalah rasuah. Ya, dan dadak. Seperti yang ditekan oleh Bukit Kebayang dulu. Ingat tak dadak? Bukan dadak, dedak. Bukit Kebayang cakap dulu dadak, dadak. Dululah, dululah. Ya?
Ha, dedak. Katakan dedak. Rupanya untuk tidak dianggap rasuah dan dan dedak ni hanya perlu tukar nama saja. Ya, daripada brim kepada basah. Ha, tak rasuah dah. Ya? Ha, kalau dulu dibagi brim, rasuah. Brim, dedak. Tapi bila tukar ya daripada brim ke basah, tak rasuah dan tak dedak. Ya, itu yang jadi jadi apa yang ingin saya nyatakan hari ini. Ya? Ya? Jadi halal. Ha, jadi halal. Tak jadi dedak dan tak jadi rasuah. Ya? Ha, itu yang mesti. Tapi apa yang ingin saya nyatakan di sini ialah bagaimana rupa, apa kena birokrasi untuk pemberian basah ni. Ya? Antara perlu dibawa ialah pemohon belum membawa surat nikah. Ya, untuk memohon basah ni. Ya? Tuan-tuan cuba bayangkan orang kampung umur 60-70 ada ke simpan surat nikah lagi ni? Tuan-tuan cuba fikir. Ya? Orang asal atau orang asli yang berumur 50-60 tahun ada ke lah bawa surat nikah? Mana dah cari? Ha? Tapi kita pergi dekat perjabatan apa tak apa tuan, nanti tuan jawab. Kita mesti berdialog lagi ya. Pasal saya mendapat komplain daripada orang kampung ni. Banyak perkara-perkara yang perlu disebawa, perlu disenaraikan untuk masuk kita memohon ya basah ni. Ya. Jadi saya mohon sebagaimana yang dinyatakan oleh Cenah semalam perlukan dipermudahkan. Yang mana yang boleh mudah kita mudahkan. Untuk kita memudahkan orang kampung ni ya, dahlah kalau di Jelebu tu nak pergi nak mohon ni kena pergi Bahau atau Kuala Pilah. Jelebu tak ada ya, Bahau atau Kuala Pilah ya, LHDN yang ada di Bahau atau Kuala Pilah. Anda berluat surat nikah dan macam-macam perkara yang dia nak dibawa ya. Jadi itu kepemudahkan. Jangan kita susahkan, memudahkan benda yang boleh kita mudahkan untuk kita membantu orang kampung. Datuk dan Timbalan Putera seharusnya ingin saya mengukakan beberapa perkara atau yang dibawa di kawasan saya. Pertamanya tentang insyaAllah ya, apabila ECRL akan lalu di Jelebu, insyaAllah kita berdoa supaya ECRL ni tak dibatalkan untuk lalu di Jelebu ya. Kita berharap sangat ECRL ni akan lalu di Jelebu. Jadi kita maka insyaAllah Jelebu akan menerima limpahan pembangunan insyaAllah. Apa yang saya nak ketengahkan ialah sebelum limpahan pembangunan sampai di Jelebu, kita di Jelebu kita harap bersedia ya dengan kemudahan-kemudahan yang perlu untuk limpahan-limpahan pembangunan itu. Perkara yang pertama saya dah sebut itu tentang Masjid Jamek dah selesai. Ya, dah selesai kita cerita malam petang pagi tadi. Saya harap Masjid Jamek Kuala Kelawang ni jangan kita tangguh dah. Ya, kita pergi ke tempat asalnya seperti mana yang kita setujui peringkat awal dulu. Seterusnya kita juga dalam sebelum Mei 2018 ya, kerajaan terdahulu telah meluluskan peruntukan sebuah dewan besar di Sembang Bertang ya. Kalau tak silap saya berharga lebih kurang 7 juta kalau tak silap saya semasa lawatan timbalan Perdana Menteri ketika itu ya. Tetapi apabila kita dapat benda itu peruntukan dah selesai masa itu. Tapi sekarang ni apabila pertukaran kerajaan selepas Mei 2018 dah dewan itu telah ditangguhkan ya, tak ditangguhkan atau tidak lagi dibuat pun tak tahulah. Saya berharap teruskan ya, peruntukan kita dah dapat masa tu ya, teruskan pembinaan dewan. Begitu juga dengan pembinaan kompleks sukan yang telah diluluskan oleh menteri menteri Belia dan Sukan ya, ketika itu ya, itu kompleks sukan juga berada di Sembang Bertang. Kita ada tempat, kita lokasi pun kita dah tahu dan kita dah mohon ya, satu lokasi sebanyak 10 hektar daripada Kementerian Dalam Negeri ya, dulu bekas kuartus polis apa maksud tu, UTK ya, di situ ada 10 hektar. Kita dah dapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri, tapi bila apa tu projek itu juga telah dibatalkan. Jadi mohon supaya dua projek ini diteruskan ya. Mohon berhormat Pertam tinggal ya, satu minit lagi. Sikit lagi tak risau ya. Nah, ada dua perkara sikit yang saya sebut. Perkara yang ketiga seterusnya ialah itu tentang perumahan kos rendah ya. Di Kampung Gelang kita ada kawasan tepi jalan ada 33 hektar. Di Kampung Gelang di Jelebu 33 hektar tanah kosong di tepi jalan betul-betul ya. Dan kerajaan dulu kita telah buat permohonan untuk membuat perumahan kos rendah di Kampung Gelang tu ya, perumahan kos rendah.
Jadi kita nak, kalau kita buat, kita luluskan pegawai itu, kita akan dapat lebih kurang 120 lot untuk kita membina perumahan kosenah. Jadi saya mohon juga pada kerajaan sekarang untuk kita melihat kembali ya permohonan daripada dulu ya, daripada kerajaan dulu untuk kita membina satu perumahan kos rendah yang berada di Kampung Gelang. Ada tanah sebanyak 30 hektar, kita dah kena pasti dan kita dah buat permohonan terlalu. Dan yang akhirnya saya ingin juga membawa isu tentang MPKK ya, yang terakhir ni MPKK yang di kawasan saya ya. Saya tengok MPKK ni sampai sekarang tak selesai. Masalah banyak tak selesai tuan-tuan. Ya, banyak sangat MPKK bergaduh sesama sendiri. Ya, macam mana membangunkan kampung? Ya, kalau kita tengok fasiliti-fasiliti yang ada di kampung, contohnya balai raya, dewan, kalau kita lepaskan lembu di dewan tu, kita lepaskan seminggu ganti lembu gemuk. Gemuk lembu. Ya, sebab dewan dah semak. Yang balai raya semak. Eh? Masa dah tamat. Sikit-sikit. Kemudian saya juga lihat akhirnya dalam MPKK ni. Sikit sangat. Ya? Sebab itu kalau bagi sempatan, cakap isu-isu tempatan, jangan bawa pergi sampai rantau. Okey, tak apa. Sikit lagi. Satu lagi. Bagi masa, gunakan masa itu dengan secara baik. Okey, okey. Tak apa sikit. Tentang MPKK tadi. Betul saya minta yang ni, Duk Kelawang, ya, Kelawang dan yang Muhammad Menteri Besar juga tolong tengoklah tentang isu reputasi ni. Ya, saya dapat satu petition daripada penduduk Tasik yang ditandatangani lebih kurang 120 orang. Pejabat Menteri Besar terima 4 Februari. Pejabat daerah terima 7 bulan 3 daripada pejabat YB Data Tuan Haji Bakri Sawi pada 4 Februari dan daripada saya dapat pada 7 Mac, ya, petition daripada penduduk Tasik. Tolong tengokkan ni, ya. Saya ingat Tasik ini MPKK tak selesai. Ya, daripada petition daripada hampir 180 tanda tangan daripada penduduk Tasik tak selesai. Ya, ni ada depan saya ni. Ya, kalau kita tengok, saya tengok pun dalam petition yang tadi. Pertama, masa dah tamat, saya sudah tambah 2 minit lagi pun sudah tamat, minta maaf. Tak boleh lagi. Jadi saya mohon kepada apa, mohon tengok pasal kes MPK Tasik. Mohon maaf daripada timbalan dia betul. Terima kasih, betul, tapi petang ini timbalan tua nampak memang cukup manis hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Yang berhormat petang, silakan.